Guna menciptakan pilkada aman, damai, demokratis, dan sehat, digelar kegiatan doa kebangsaan di Mapolresta Banyuwangi pada Jumat 25 September 2020. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forkopimda Banyuwangi, pasangan calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi, serta partai pendukung masing-masing paslon. Bertempat di Mapolresta Banyuwangi, kegiatan doa kebangsaan berlangsung pada Jumat 25 September 2020 di Ruang Rupatama. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Banyuwangi, Ketua KPU, Ketua Badan Pengawas Pemilu, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati, tokoh agama, SKPD terkait, dan perwakilan dari partai politik pengusung masing-masing paslon. Tak lupa diadakan pula pembacaan deklarasi damai, demokratis, dan sehat Pilkada 2020. Juga maklumat Kapolri nomor 3 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Arman Asmara Syarifuddin mengharapkan agar kedua paslon bisa menyampaikan kepada tim sukses dan pendukung masing-masing agar tetap mematuhi protap yang ada. Di mana tujuannya untuk pilkada aman, damai, tenang, dan sejuk. Dan yang pasti kegiatan ini kita laksanakan dengan mengundang semua stakeholder dan seluruh kontestan maupun tim sukses serta seluruh partai politik ya yang ikut di dalam kegiatan kegiatan pemilu pada 2020 di Kabupaten Banyuwangi ini, sehingga bisa disampaikan kepada seluruh tim sukses maupun pendukung masing-masing untuk tetap mengutamakan protokol kesehatan dan wajib masker. Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama Pilkada Aman, Damai, Demokratis, dan Sehat tahun 2020. Diharapkan semua pihak bisa melaksanakan dan berkomitmen dengan keputusan bersama tersebut. Novita Kamil, Banyuwangi TV, melaporkan.